Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Nah, boleh baca doa sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li. Mana suara? Lani yafkahu kauli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa insyur alayna min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, so, semua dengar suara Mak Alimah? Dengar tak? Dengar ya? Okay, hari ni kita ulang kaji lagi. Tajuk Al-Arqam. Tajuk muka surat. Tajuk Ad-Darsu Awal Al-A'dadu Wal-Arqam. Pelajaran yang pertama tentang angka. Min mi'ataini wa wahidin ila salasi mi'atin. Daripada 201 hinggalah ke 300. Okey. Okey, minggu lepas kita ulang kaji ni. Minggu ni kita lihat semula. Okey. Okey. Mi'atani. Mi'atani bermaksud 200. Wa bermaksud dan. Wahid satu. 200 dan satu. Jadinya 201. Okey. Ini untuk yang 201. Ada tak? Bukan belas-belas. Dia nombor angka tunggal. Okey, 201. Mi'atani wa wahid. 202. Mi'atani wa isnani. 202. Jangan tinggal perkataan wa. Salah kalau kamu tinggal perkataan wa ni. Mi'atani isnani. Mu'alimah tak terima jawapan macam tu. Okey. Kena letak wa. Dan dua. Mi'atani wa isnani. Mi'atani wa salasatun. Mi'atani wa arba'atun. Mi'atani wa khamsatun. Mi'atani wa sittatun. Dan begitulah nombor-nombor yang seterusnya. Jadi untuk nombor yang 203. 202. Nombor yang berikut 200 dan nombor berikutnya nombor tunggal. 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Okey. Okey, bagaimana pula kalau 200? 212. Angka seterusnya 200, angka seterusnya belas-belas pula. Macam mana? Belas-belas. Belas-belas. Ahada asyara. Akhirnya mesti ada perkataan asyara untuk 11. 11 ada asyara. Okey. Yang ni kalau angka belas-belas, sama juga kita akan gunakan nombor yang biasa. Wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsa, sita, sab'a, samania. Okey, cumanya dia berbeza. Ada dua je nombor yang berbeza. 11 dan 12. Kalau 11, satu wahid. Bila dia jadi 11, dia akan jadi ahada. Ahada asyar. Isna asyar. Lain kan? Dia tak isna ni. Dia bukan isna ni. Dia isna asyar. Ahada asyar. Jadi kamu kena ingat. Yang ni tak ada formula apa-apa. Kamu kena ingat. Kamu kena ingat sendiri. Jangan keliru. Okay? Jangan tinggal wa. Mi'atani wa ahada asyar.
211. Mi'atani wa isna asyar. 212. Bukan wahidun asyara, bukan isnani asyara, tapi dia ahada asyar dan juga isna asyar. Okey? Dan nombor-nombor yang seterusnya, nombor yang sama. Kita pakai perkataan yang sama dengan yang biasa. Salasa, arba'a, khamsa, sama je. Dia tak ada berubah apa-apa pun. Okey. Itu untuk yang belas. 200 dan setelah 200 dan belas. Macam tu. Okey. Okey, macam mana pula kalau 20? 10 asyar tadi. 11 asyar. 20 wa isyruna. Yang ni kamu kena ingat. Kalau yang nombor lain dia, kalau 3, salasuna, arbauna, khamsuna. Tapi 20 kita tak guna isnanuna. Kita guna isyruna. Yang ni kamu kena ingat juga. Wa isyruna. Tengok yang pertama. 220. Mi'atani wa isyruna. 200 dan 20. Walimah ingat kan? Semula untuk kamu tak tinggal tau perkataan wa ni. Wa ni wajib. Wajib ada. Okay? Okay, faham? Farisha, Amar, faham? Faham. Okay, bagus. Okay. Tengok yang ni. Mi'atani wa wahidun wa isyruna. Ada perkataan wa ni. Wahidun wa isyruna. 21. Mi'atani wa isnani wa isyruna. Mi'atani wa salasatun wa isyruna. 223. Mi'atani wa arba'atun wa isyruna. Begitulah seterus dia. Sama juga. Okey. Bagaimana cara penulisan dia? Cara penulisan dia. 224. 224. Okey, tulis dulu perkataan tu. 200 mi'atani. Kemudian 24. Dia terbalik tau. Kita kena sebut yang 4 ni dulu baru puluhan dia. Wa arba'atun wa isyruna baru puluh dia. Isyruna dekat belakang 20. Kalau kat sini 34. Mi'atani wa arba'atun wa salasuna. Okey. Kamu tak bolehlah tulis ikut urutan dia. Kamu dia terbalik. Dia terbalik. Kamu kena tulis yang angka ni dulu baru angka puluhan dia. Isyruna. Mula tulis ratus dia. Kemudian yang angka ni terakhir baru puluhan dia, nombor puluhan dia. Okay. Okey, yang ni. Uktub al-kalimat tibir arqamil munasibah. Kita tengok soalan yang pertama. Mi'atani wa sab'ata asyar. Berapa? Fil malayuyah. Berapa, Maryam? Maryam Anissa. Ya. Yeah. Mi'atani wa sab'ata asyar. 270 asyar wa sab'ata asyar 17 asyar untuk nombor yang belas asyar. Okey.
Okay, Mi Atani Wahong Satun. Berapa voice? Wais? Razan? Tak dengar suara Razan hari ni. Nah, Wais. Ah, Mi Atani Wahong Satun. Berapa? Atani. Mi Atani Wahong Satun. Mak. 250. 250. Wahong Satun. 260. Hom Satun. 60. 6. Ya ke? 4. 200. 205. Ha, kalau 10 jadi Hom Suna. Okey. Mi Atani Wasabatun. Dua ratus. Dua. Ah, berapa Razan? Razan berapa Razan? Iqbal. Mi Atun. Iqbal. Mi Atani Wasabang Atun. Umar. Umar. Mi Atani Wasabatun. Okey, untuk nombor puluh-puluh kamu jangan keliru. Dia sama juga dengan nombor-nombor yang lain, cuma kamu kena tambah belakang dia Homsuna, Sabauna, buang ta ni, tamar putih ni. Sabatun jadi Sabauna, Homsuna, Salasuna. Lagi apa? Situna, tisuna, tisuna, okay. Bila hom satun, hom satun, lima lah, lima saja. Ah, bukan 50. Ah, Mi Atani, Wasabatun, berapa Farisha? Mi Atani, Wasabatun. 207. Bagus. Okey, ha, Farisha tak jawab lagi. Mi Atani Wasamania. Ha, berapa Farisha? Mi Atani 200. Wah. Dan Samania berapa? Kira Wahid Isnani Salasa Arba'ah Hom berapa? Isnani. Ha, Mi Atani Wasamaniyah berapa? Ha, siapa yang nak tolong? Siapa yang tahu? 200. Mi Atani 200. Wasamaniyah. Berapa Farisha? 5. 205. Mi Atani Wasamania. Ha, cuba awak kira. Jari awak. Awak pegang. Awak tunjuk jari awak. Satu, satu. Kira. Wahid. Isnani. Ha, kira. Ha, kira satu, satu. Wahid. Isnani. Ha, sambung. Wahid. Isnani. Wahid. Isnani.
Salasa. Salasa. Arba'a. Arba'a. Khamsa. Khamsa. Sitta. Sitta. Saba'a. Saba'a. Samania. Samania. Berhenti kat mana jadi kamu tu? Nombor berapa tu? Berapa tu? Dua. Dua? Samania. Samania berapa? Samania? Lapan. 200? 208. Mi'atani wa samania. 208. Mi'atani wa salasata asyar. Berapa, Amar? Mana Amar? 130. 100. Kita belajar hari ni dah 200 ya. 200. 200. 230. Betul ke 230 tu? Kita tengok betul-betul. Salah sah Asyar. Asyar berapa? Salah sunnah berapa? 203. 13 ke 30? Ya. 213. 213. Okey. Okey. Salasa asyar. Asyar ni. Asyara ni. Ingat ya. Ingat dalam kepala kamu. Asyara. Untuk belas. Asyaratun. Sepuluh. Ishruna. 20. Nombor-nombor yang berikutnya. Sama macam nombor yang asal dia. Cuma tambah waw nun. Jadi salasuna. Arbauna. Khamsuna. Okey. Jadi mi'atan ni salah sa'asyar. Jadi 213. Okey. Mi'atan ni wasama ni'atan asyar. Berapa? Hanan. Irsyad. Haris. Hafi Haris. Buka kamera semua. Berapa? Waiz. Umar. Umar Qayyum. Berapa? Irsyad. Isyad berapa? Mi'atani wa samaniyah. Asyar. Isyad. Walimah dengar yang berbisik-bisik tu. Cakap jelas-jelas. Siapa yang macam cakap bisik-bisik tadi tu? 218. Betul, 218. Okey. Okey, seterusnya. Hayya bina nazkur wa naktub bi kalimah. Okey, jom kita tukarkan angka ni kepada dan tulis kepada kalimat. Dia punya kalimah dia dalam perkataan. Ni berapa ni? 235. Fil kalimat. Macam mana dia menjadi apa? Farisha, jadi apa ni? 235 jadi apa? Macam mana nak translate dia kepada bahasa? Kepada kalimah. Macam mana nak cara tulis dia? Macam nak sebut dia? 235. Bahasa Arab berapa? Berapa Amar? 235. Mi'atani
Mi'atani wasalasatin 35. Mi'atani wahum satun. Mi'atani wahum satun wasalasun. Faham satun wa salah sun. Okey, betul. Kamu tulis dekat buku kamu. Ah, kalau nak translate macam mana? Pertama tulis ni. Ah, tulis nombor satu. Ah, tulis ratus dia. Ratus dia tulis. Ah, nombor satu ni tulis ratus dia dulu. Kemudian tulis nombor puluh dia ni. Nombor dua. Nombor dua tulis puluh dia. Kemudian ah, baru puluhan dia ni. Nombor tiga. Ah, tulis. Ha, cara nak tulis. Ha, ni nombor tiga. Jadi nak tulis dulu tulis ratus ni. Berapa ratus? 200. Mi'atani. Kemudian tengok nombor lima ni. Wahum satun. Ha, nombor tiga. Wasalah sun. Puluh dia. Tulis dulu lima dia. Lima. Kemudian puluh dia. 30. Wasalah sun. Ha, jadi apa? Mi'atani. Ha, tengok lima. Wahum satun. Tengok tiga. Wasalah sun. Kalau ditulis 40, ha, sama juga. 1, 3, 2. Ha, ni. Okay, ha. Seterusnya 237. Berapa Mariam Anissa? Ya. Yeah. 237. Ha, translate ke bahasa Arab. 237. Atani. Mi'atani wasalah wasab'ah wasalasun. Okey, bagus. Mi'atani wasab'ah wasalasun. Okey, seterusnya. Ni berapa ni? Farisha. Hmm, nombor berapa ni? Isnani wasalasa. Ni dua ni nombor apa ni? 200 berapa? Ni atun isat. Ni berapa? 200? 200 berapa ni? Ni atun watis watis watis. Wasalasun. Ah, mi'atani watis'ah wasalasun. 239. Okey, bagus. Okey, seterusnya ni nombor berapa ni? Berapa ratus ni? 200. Berapa Umar Qayyum, Uwais, Irsyad, Razan, Khalish, Ifah, Hafi? Ni nombor berapa? Khalish? Hmm. Ah, Uwais. Ah, berapa ni? Wahid. Ya. Mi'atani wa Wahid wa Wasalasun. Ni nombor berapa ni? Nombor berapa ni? Wa'arba'un. Wa'arba'un. Okey. Ha, ini nombor ini kalau bahasa Melayu nombor 3, bahasa Arab nombor 4. Ini nombor 3. Okey. Ha, betul Amar. Okey, seterusnya ni berapa ni? Kam. Berapa? Mariam Anissa. Ha, mi'atani. Mi'atani. Wasitun. Wasitatun. Wasalasun. Okey, bagus. Mi'atani, wasitatun, wasalasun. Okey, ni nombor berapa ni Mariam?
Siapa tahu? Ah, jawab sama-sama. Aman, Mariam. Ni atani tani wasamania wasalasun. Okey, betul. Mi atani wasamania wasalasun. Okey, ni. Berapa ni? Apa ni Farisha, Umar? Ah, yang lain senyap-senyap ni. Yang senyap-senyap ni. Ya, ten. Wa arbaun. Okey, mi'atani wa arbaun. 240. Okey, ni berapa? Itu mi'atun. Wa isnani. Wa isnani. Wa arbaun. Mi'atani wa isnani wa arbaun. 240. Dua. Maklumah dengan suara Maria, suara Amar sahaja. Ha, yang lain mana? Yang lain ni dan senyap-senyap ni dah tahu ke belum? Dah boleh jawab dah semua. Tak nak jawab dah. Maklumah. Ya. Naya nak saya jawab. Ah, siapa nak jawab tu? Farisha. Farisha, okey Farisha. Dua ni nombor apa Farisha? Wa isnani wa arba'a salasa. Wa isnani. Ah, Farisha ingat ni eh. Ha, nombor 100, 200 dia akan jadi mi'atani. Okey. Dia akan jadi mi'atani. Mi'atani ialah 200. Okey. Suara mana ke dalam? Suara ke dalam. Mi'atani. Ah, macam ni. Mi'atani 200 Farisha. Okey. Ah, bukan isnani. Ah, mi'atani 200. Okey, kalau puluh, ah macam ni kan. 43. 43 berapa Farisha? Salah. Ah, kalau 43, nombor puluh kamu kena sebut arbaun. Arbaun. Ah, sebut arbaun. Arbaun. Arbaun untuk puluh. Okey. Kemudian kena tulis apa dulu? Kamu tulis yang ni dulu. Tiga dulu. Salasa wa arbaun. Okay, kalau 41 berapa Farisha? Wa arbaun. Nombor satu. Satu apa? Wahid. Ah, kamu kena tulis secara terbalik. Ah, macam ni. Wahidun wa arbaun. Ah, ingat. Ingat. Wahidun wa arbaun. Okey, kalau 45 berapa? Kena tulis secara terbalik. Ah, berapa? Isnani arbaun. Isnani lima. Lima berapa? Ha, cuba kira guna jari kamu. Mana
Ah, berapa? 5. Hom, homsa. Ah, jadi macam nak sebut. Macam nak sebut. 45. Homsa. Homsa arba'a. Homsa wa arba'un. Homsa wa arba'un. Okey, kalau 245. Mi'atani. Mi'atani wa wa homsa wa arba'un. Okey? Okey, ha, cuba jawab soalan yang ni pula. 247. Arisha. Ha, ada yang nak tolong? Ada yang nak jawab? Amar. Mariam. Ha, berapa Amar? Berapa? Mi'atani. Wasaba'atun. Wasalasun. Sekejap. Mu'alimah makan kamu nanti. Wa arba'un. Okey, ni seterusnya 249. Berapa, Umar? Hanan. Oh, Hanan. Yeah. Okey, yeah. Ha, Ali. Berapa ni? Berapa ni? 200 berapa ni, Hanan? Hanan? Hanan, di mana kamu, Hanan? Ya. Yeah. Ah, ni berapa ni? Berapakah angka ni? Nombor berapa ni? Ha, Hafi. Kalish. Ha, Razan lah. Razan. Ya. Yeah. Okey, Razan, ini nombor berapa? Dua ratus empat puluh sembilan. Okey, si kalimah lughatul arabiyyah. Berapa? Ah, translate kan dia. Berapa Razan?